pencuri motor ibu-ibu dicekal dan dihajar warga. DR hanya bisa pasrah saat sejumlah warga berusaha mengamankan dirinya dari amukan warga yang kesal. Sesekali warga masih saja melayangkan bogem mentah lantaran emosi. Pelaku diketahui baru saja gagal melancarkan aksi pencurian sepeda motor yang diparkir di kompleks kantor desa Gunung Putri, Banten. Oleh warga, pelaku pun kemudian diamankan ke Mapolsek Banjar bersama barang bukti kunci letter T, gunting, dan dua buah kunci cadangan yang disembunyikan pelaku di saku celananya. Peristiwa pencurian sepeda motor ini bermula saat pelaku bersama dua rekannya mendatangi motor yang diincar. Melihat pelaku menaiki motor miliknya, korban awalnya tidak curiga. Pelaku yang tak tahu dirinya diawasi, kaget saat korban tiba-tiba menegurnya saat dirinya mendorong motor korban keluar area parkir. Pelaku yang kaget memilih melepaskan motor korban dan berusaha kabur. Korban lalu mengejar pelaku dan berteriak maling hingga memancing kedatangan warga sekitar. Pada polisi, pelaku mengaku telah 5 kali melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dalam waktu sepekan terakhir di wilayah Pandeglang. Pas udah gitu, rekan saya ada yang bilang katanya, Tesnya itu mungkin maling gitu kan. Ya udah akhirnya kita kejar, dapat tuh di daerah Ciduruk, di belakang. Oleh warga? Sama warga. Tersangka itu udah melakukan pencurian kendaraan roda, khususnya roda 2, itu udah 5 kali pencurian. Kini polisi tengah memburu kedua pelaku lain yang sudah terlebih dahulu kabur saat pelaku dipergoki pemilik kendaraan.